Antrian panjang kendaraan terlihat di Syekhni pada Sabtu 26 Februari 2022. Antrian diperkirakan mengular sejauh 30 km dari perbatasan Ukraina. Ribuan orang meninggalkan Ukraina setelah invasi Rusia masuk hari kedua. Banyak di antara masyarakat juga berjalan kaki berjam-jam demi keselamatan. Menggunakan kendaraan dari Kiev ke Polandia bisa 14 jam saat normal. Dalam kondisi seperti saat ini, waktu tempuh bisa jauh lebih lama karena panjangnya antrian kendaraan. Sebanyak 100.000 orang bergerak menuju Polandia dalam 2 hari terakhir. Hal inilah yang membuat suasana di Ukraina semakin mencekam.